بالعالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan ini adalah kitab yang sangat penting. Di antara keistimewaan buku ini, yang pertama tadi, setiap hadis dalam buku ini adalah qaidah dalam agama Islam. Yang kedua, di antara keistimewaan buku ini adalah penulisnya. Penulisnya adalah Imam An-Nawawi, seorang ulama terkenal. Ya. Dan beliau bermadzhab Syafi'i. Makanya buku ini telah diajarkan di masyarakat juga bagus dan mereka akan sangat menerima. Kenapa? Karena penulisnya adalah madzhabnya Syafi'i. Ulama Syafi'i. Dan ini termasuk hikmah dalam berdakwah. Kalau kita ngaji atau menyampaikan kepada masyarakat kitab-kitab yang penulisnya itu diterima oleh masyarakat kita, itu lebih gampang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, di antara keistimewaan buku ini, banyak para ulama mensyarahnya. Banyak para ulama mensyarahnya. Bahkan ada sebuah buku, Inayatul Ulama bil Arba'in An-Nawawi, perhatian para ulama dengan kitab Arba'in An-Nawawi. Itu padahal sudah 10 tahun yang lalu. Itu disebutkan dalam buku itu ada 50 kitab yang mensyarah Arba'in An-Nawawi. Itu padahal 10 tahun yang lalu. Sekarang berbanyak lagi syarah-syarah para ulama yang baru. Ya, jadi bisa kita katakan buku ini adalah buku yang sangat ya berbarokah, sehingga dihafal, dipelajari, ya, disyarah oleh para ulama. Nah, dan di antara pentingnya buku ini juga adalah buku ini ringkas. Ya, ringkas, mudah dihafal. Kalau antum mau benar-benar menghafal, insya Allah, ya, karena hadis-hadisnya tidak terlalu panjang. Nah, maka hendaknya bagi kita bersemangat untuk ya menghafalnya, mempelajarinya, dan memahaminya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al Hasan ibni Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Muhammad, ini kunyahnya Hasan bin Ali, ini cucunya Nabi Hasan Husain, gitu ya, putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib, salah seorang khalifah Rasulullah SAW, juga menantu Rasulullah SAW yang nikah sama putrinya Nabi yaitu Fatimah. Jadi Hasan ini adalah putra dari pernikahan Ali dengan putri Nabi Fatimah, sibti Rasulillah, cucunya Rasulullah. Ya, kalau sibat itu adalah cucu dari anak perempuan. Ya, ada juga cucu itu kalau dari anak laki-laki beda lagi nanti istilahnya. Kalau sibat itu adalah cucu dari anak perempuan. Taib wa royhanatihi, dan royhana itu kesayangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW sangat sayang sama Hasan dan Husain. Karena memang Nabi itu akhlaknya sangat mulia kepada siapapun, yang lebih tua, yang lebih muda, yang sebaya, pada anak-anak, Masya Allah. Bahkan pernah ada anak kecil, Yahudi pun sakit, dicenguk sama Nabi SAW. Itu mulianya akhlaknya Rasulullah. Apalagi sama Hasan dan Husain yang itu, cucunya Rasulullah sendiri. Ya, disebutkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya Akhlaq An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW pernah, kalau bahasa Jawanya, ngudang Hasan dan Husain ketika masih bayi, menjulurkan lidahnya. Nabi SAW menjulurkan lidah untuk mainan sama siapa? Hasan dan Husain. Pernah juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika sujud kemudian Rasulullah enggak bangun-bangun. Kenapa? Ditunggangi sama Hasan dan Husain. Sampai para sahabat sulit nih Nabi. Ya.
ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, tadi ada Syaibah, Asad dan Usaid, saya tidak ingin mengganggu asiknya keduanya. Masyaallah. Oh, beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Rasulullah. Kalau masih kecil itu ya. Masih kecil tapi sudah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Nabi SAW bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini ialah hadis yang sangat penting yang merupakan kaidah ya di dalam agama Islam yang sangat besar. Ya. Oleh karenanya para ulama mengambil faedah dari hadis seperti ini, kaidah yang disepakati oleh mereka, al-yakin la yazuru bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Ya, ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita banyak sekali. Baik dalam masalah toharoh, bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, ya jual beli, pernikahan, masuk semuanya. Hampir semua permasalahan fikih itu apa? Dikembalikan kepada kaidah ini. Dan kalau kita menerapkan kaidah ini, hidup kita tenang, bahagia. Tidak dihantui dengan was-was. Ya, tidak dihantui dengan was-was. Contoh misalkan, ya, contoh misalkan, kalau misalkan antum tadi berwudu, sholat, kemudian ikut taklim, terus nanti sampai duhur, lalu ragu-ragu, tadi batal nggak ya, ngentut nggak ya? Maka hukum asalnya adalah tidak ngentut, ya tidak ngentut, itu nggak perlu wudu lagi. Itu yang yakin. Kalau ada keraguan nggak usah dikubris. Sebaliknya, kalau antum tadi belum wudu, kemudian ragu-ragu, saya sudah wudu apa belum ya? Hukum asalnya belum wudu. Sholat juga sering, kadang-kadang kita sholat, kemudian digoda oleh setan, was-was. Dapat berapa ya? Telu apa apa ya? Lupa. Tawaf, kadang-kadang juga gitu. Nah, apalagi orang Indonesia kan, kecil, kesenggol orang-orang gede, langsung ingat, ya, hilang ingatan. Berapa ini kan? Disetan juga ya kan? Nah, maka di sini ambil yang paling meyakinkan kita, yang meyakinkan kita, yang meragukan jangan dikubris. Oh mantep 3 ya udah 3, mantep 4 ya 4, yang ragu-ragu nggak usah dikubris. Baik, dalam masalah muamalah juga begitu, dalam masalah pernikahan, ya ada orang jumlah misalnya ragu-ragu. Saya ini statusnya jomblo apa udah nikah ya? Misalkan dia ragu-ragu gitu ya. Maka hukum asalnya adalah apa? Jomblo, antum. Jangan ngaku-ngaku. Harus membuktikan bahwa antum sudah nikah. Mana buktinya? Karena hukum asalnya adalah antum belum nikah. Sebaliknya, kalau ada orang udah nikah, kemudian dia ragu-ragu, sudah menceraikan istrinya apa belum? Kadang-kadang ada orang kena was-was seperti itu ya. Makanya pernah diceritakan ada orang datang kepada Syekh bin Baz. Ya Syekh, saya ragu-ragu apakah saya sudah menceraikan istri saya atau belum. Kata Syekh bin Baz, belum. Dia tetap istri. Besok lagi, datang lagi orang ini. Ya Syekh, ini orang kena was-was. Ya, saya ragu-ragu, saya sudah menceraikan istri saya atau belum. Kata Syekh bin Baz, belum, dia tetap istri. Besok kalau kamu nanya lagi, tak kentung. Ya. Jadi apa? Kita kembalikan kepada hukum asal, ya, yang meyakinkan. Termasuk misalkan kalau ada seorang istri ditinggal oleh suaminya, kabur atau kemana gitu ya. Itu sering terjadi. Terus dia ragu-ragu, ini saya ini statusnya gimana sih? Kok gantung gini? Suami saya ini masih ada atau hilang ya kena gempa mati misalnya atau gimana
saya status saya gimana nih? Masih istri orang atau saya boleh nikah lagi sudah? Hukum asalnya dia masih apa? Istri orang. Tidak boleh nikah lagi sampai nanti ada keputusan. Ya, bahwa dia sudah diceraikan atau memang diputuskan oleh hakim bahwasanya suaminya dianggap sudah meninggal dunia. Nah, ada harus ada keputusan. Tapi hukum asalnya apa? Dalam masalah jual beli, ya utang piutang misalnya, atau utang misalnya, terus ragu-ragu. Wis bayar kurung ya. Wis saya lah. Ya. Hukum asalnya apa? Belum. Itu dakna ya ribuka ilamanya. Tinggalkan yang meragukan. Yang meragukan adalah antum bayar. Padahal hukum asalnya yang yakin adalah kita belum bayar. Hukum asalnya belum bayar. Ya. Nah. Jadi ini kaidah yang sangat penting sekali. Baik, selanjutnya. Hadis yang ke-12. Anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat baginya. Hadis ini hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairu hadis. Hadis hasan itu adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah, tapi derajatnya lebih rendah daripada sahih. Ya, derajatnya lebih rendah. Masih tinggian sahih. Hasan ini ya kalau nilai itu 60-70 lah. Kalau sahih itu 80-90-100. Itu perbedaannya. Tapi sama-sama tetap dijadikan bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu hadis hasan. Baik. Ini juga hadis yang sangat penting, kaidah yang sangat penting, yaitu kaidah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. An-nafsu illam tushghilha bi ta'atillah sahalat sakabira. Jiwa itu kalau kamu tidak menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah, kamu akan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Jadi artinya hadis ini memberikan kepada kita anjuran agar kita ini memperhatikan, menghormati waktu kita dengan menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, karena itu tanda kebaikan seorang. Kalau seorang itu disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'inillah. Bersemangatlah kamu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Untuk ibadah kepada Allah, membantu orang, itu hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita sibuk dengan hal yang bermanfaat, itu bagus. Ya, sibuk dengan ngaji, ikut taklim, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, itu bagus. Dan tanda kehinaan seseorang kalau dia sibuk dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Dan sekarang ini banyak orang melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Contoh, ya, banyak orang menyibukkan dengan hal yang tidak ada faedahnya. Misalkan, ya, menyibukkan dengan mempelajari ilmu filsafat. Apa faedahnya? Gak ada faedahnya belajar ilmu filsafat kecuali bikin tambah goblok. Makanya benar kata Imam Syafi'i, al-ilmu bil kalami jahlun. Mempelajari ilmu filsafat itu apa? Kebodohan. Orang yang belajar mempelajari filsafat bukan tambah pintar, tetapi tambah bodoh, tambah bingung. Tambah bingung. Orang yang paling bingung itu adalah orang yang mempelajari filsafat. Ya. Nah, di antara contoh yang lain, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya, misalkan bertanya tentang hal-hal yang enggak bermanfaat. Nanya misalkan, "Ustaz, tongkatnya Nabi Musa itu dari kayu apa, Ustaz? Dari jati atau apa?" Ya. Anjingnya Ashabul Kahfi itu anjingnya apa, Ustaz? Anjing Eropa atau Asia? Apa faedahnya? Ya. Pernah ada seorang bertanya kepada Sebetul, salah seorang ulama Spanyol, Andalusia. Dulu Spanyol ini kota ilmu ya. Banyak ulama-ulama dari Spanyol. Kalau sekarang kota bola. Tapi, dulu kota ilmu, banyak ulama-ulama kita dari Spanyol banyak. Kalau Andalusia itu Spanyol, Indonesia, Andalusia, Portugis, ya, dan Spanyol.
Ada yang bertanya kepada Sabtu ketika beliau mengisi pengajian, seorang raja nanya, apa timbangan besok pada hari kiamat itu terbuat dari emas atau dari perak? Dijawab oleh Sabtu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la yahni. Cukup. Ya, termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ini pertanyaan-pertanyaan tidak ada faedahnya. Ya, timbangan terbuat dari emas atau dari perak tidak ada faedahnya. Ya, nanya tentang kapan kiamat tidak ada faedahnya. Makanya ketika ada orang nanya tentang kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, menanyakan kepada yang lebih bermanfaat, yaitu apa yang telah kamu siapkan untuk kiamat. Termasuk juga ikhwan nanya-nanya ya, yang tujuannya adalah untuk mengadu domba antara ustaz. Ya, ustaz, apa pendapat antum tentang ustaz fulan? Ya, tentang Allah dan sebagainya. Ya, kemudian nanti jawabannya direkam, disebarkan, terjadi ya, duel mau antara dua ustaz. Sabu ngayang aja gak boleh lah. Apalagi ini ustad ya, domba lah. Ya, padahal ustad bukan domba. Nah, jadi jangan mengadu domba antara ustad, kasihan ustad. Nah, demikian juga hal-hal yang lainnya gak ada faedahnya. Banyak. Ya, suka apa? Misalkan mainan games. Waktu habis mainan games. Bahkan yang heran kadang-kadang udah ngaji. Ya udah ngaji. Dolenan apa? Games. Waktu hilang sia-sia. Padahal apa? Ya, untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ya, enggak ada faedah. Nah, mendingan mancing. Mancing walaupun kurang faedahnya juga gitu ya. Kadang-kadang orang berjam-jam mancing, masya Allah, sabarnya minta ampun. Ya. Gak gerak sedikit pun, panas, udah gitu nanti berjam-jam gak dapet juga, ya. Ini lebih parah lagi, hilang, ya, waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Ingat umur kita, waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, ini penting, terutama untuk yang jomblo-jomblonya, penting sekali. Lantas kalau tidak menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, antum akan disibukkan dengan hal-hal yang maksiat. Jangan suka melamun. Ya, kalau suka melamun, ya karena kosong. Kalau melamun itu kan banyak kerusakan-kerusakan itu terjadi karena nggak ada aktivitas, karena nggak ada kesibukan yang bermanfaat. Inna syabab wal farah wal jidda mufsidatun lil mar'i ayya mufsidah. Ya, sesungguhnya masa muda, waktu kosong dan semangat yang menggebu, yang tidak terkontrol, ini adalah perusak seorang pemuda. Ya, jadi banyak anak-anak tawuran dan sebagainya. Itu kenapa? Karena tidak ada kesibukan. Maka solusi kerusakan anak pemuda salah satunya apa? Sibukkan dia. Salah satu biar dia sibuk, nikahkan dia. Sibuk dia. Iya. Mau tidur-tiduran disiram karo bojone. Iya. Nah, selanjutnya hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelayan Rasulullah 9 tahun menjadi pelayan Rasulullah. Tapi apa kata beliau? Kesaksian beliau, saya menjadi pelayan Rasulullah 9 tahun, tapi enggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur saya, kenapa kamu enggak melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya dan tidak pernah saya menyentuh ya sutra atau kain yang lebih halus daripada telapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak pernah mencium aroma minyak wangi yang lebih harum daripada keringatnya Rasulullah. Keringatnya Rasulullah wangi. Itu keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu Ummu Salamah ya, itu ngumpulin keringatnya Nabi dipakai untuk sebagai minyak wangi. Itu keringatnya Nabi. Keringatnya kita kecut. Ini beda. Ini kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena badannya Nabi itu barokah.
barokah. Ludahnya Nabi aja barokah. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah diludahin sama Nabi, yang awalnya sakit mata langsung sembuh. Itu ludahnya Nabi. Ludahi sampean tambah infeksi. Baik. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini kaidah yang sangat penting di dalam berinteraksi dengan sesama sahabat kita, saudara kita, dengan orang lain. Ini kaidah penting dalam masalah muamalah. Ya, pergaulilah orang lain seperti kita pingin orang lain memperlakukan kita. Ya, kalau kita pingin misalkan orang lain itu berbuat baik sama kita, tidak melukai perasaan kita, begitu pula perlakukan orang lain seperti itu. Ini poin yang sangat penting. Makanya pernah ketika ada seorang pemuda meriwayatkan Imam Ahmad, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ada seorang pemuda ketika Nabi sedang duduk sama para sahabat, ada seorang pemuda ujuk-ujuk datang, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, berikanlah izin padaku untuk apa? Zina. Anak muda, ya, kesyahwatnya sudah mendidih, ya, sudah ubun-ubun. Ya Rasul, izinkan saya berzina. Para sahabat sudah pada apa? Melotot, sudah pada emosi. Tapi Rasulullah selalu dengan tenang, ya, mengatakan udhuni, mendekatlah. Setelah itu ditanya sama Nabi, ya, gimana kalau ada orang lain berzina dengan ibu, kamu suka apa enggak? Enggak wahai Rasulullah, saya enggak akan rela ada orang lain zina dengan ibu saya. Gimana kalau dengan mbakmu, ya, saya tidak rela ada orang yang berzina dengan mbak saya. Terus, ya, secara sama Nabi, bagaimana kalau dengan bibimu, ya, saya tidak rela wahai Rasulullah. Begitu pula orang lain tidak suka kalau ibu mereka, anak mereka, ya, saudari mereka kamu zinai. Sama aja. Jadi ini poin yang sangat penting. Perlakukan orang lain seperti kita pingin orang lain memperlakukan apa? Kita. Ya. Nah. Jadi kalau kita mau bermuamalah dengan orang lain, cerminlah. Posisikan diri kita seperti posisi dia. Kita senang enggak kalau kita diperlakukan seperti itu? Itu kalau kita menerapkan kaidah ini, subhanallah, ya, kita akan menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya, ya, tidak ada baik-baik minat sejak jadi. Kalau kami bingung tentang sisi bila jawabi. Kalau rumah terbuat dari kaca, maka jangan lempar ya rumah orang lain dengan batu. Enggak senang. Kalau kita punya rumah, dipecahin sama orang enggak mau. Begitu juga orang-orang lain, rumahnya yang mau dipecah sama. Jadi jangan mempercayai orang lain, sebagaimana kamu juga enggak suka untuk dilukai, disakiti. Nah, selanjutnya hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yaitu Abu bin Mas'ud yang tadi hadis yang sempat sudah kita bahas, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Maksudnya darah di sini nyawa, ya. Nyawa seorang muslim. Illa bi ihda salas, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. As-sayyidu zani, seorang yang sudah menikah tapi berzina. Itu dalam Islam hukumnya adalah dirajam, dihalal darahnya. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yaitu membunuh. Dalam Islam orang kalau membunuh dengan sengaja, ya dibunuh juga. Itu halal darahnya. Orang kalau membunuh orang lain,
dengan sengaja, maka darahnya halal untuk dibunuh, yaitu Kristus. Ya, yang tiba alaikumul kisos. Orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian untuk menegakkan hukum kisos. Wattarikulidini al-manfarikulidini. Yang ketiga adalah orang yang meninggal, yang dimurtad dari agama Islam. Sebagaimana pada hadis yang lain, Rasulullah menegaskan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Selain daripada tiga ini, maka hukum asalnya adalah apa? Tidak boleh untuk dibunuh. Maka ini memberikan kaidah kepada kita, kaidah yang penting. Al-aslu fid dima' at-tahrim. Hukum asal masalah nyawa, masalah darah itu adalah apa? Haram. Haram ditumpahkan. Haram nyawa itu. Kecuali memang ada dalil yang membolehkan. Itu pun yang menerapkannya siapa? Pemimpin, bukan sembarangan orang. Yang menerapkan hukum kisos, yang menerapkan raja, yang menerapkan hukum penggal bagi orang yang murtad, itu siapa? Pemimpin, bukan sembarangan orang. Karena itu dengan kesepakatan para ulama ya, karena masalah-masalah seperti itu adalah masalah-masalah yang butuh ketelitian. Sudah terbukti enggak? Ataukah itu hanya sekedar isu? Sudah terpenuhi enggak syarat-syaratnya? Karena seperti kita tahu, untuk menentukan orang itu berzina atau tidak, itu ada ketentuannya dalam syarat tetap. Makanya harus diberikan kepada pemimpin, bukan kepada sembarangan orang. Rimba. Nah, itu tidak boleh. Jadi ini kaidah yang sangat penting. Hukum asal masalah nyawa, hukum asal masalah darah adalah apa? Haram. Tidak boleh kita membunuh orang lain tanpa alasan yang benar. Banyak ayat-ayat dari bisnis-bisnis yang kasar-kasar. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, lazawa dunia wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimin wa ghayrihi. Hancurnya dunia beserta isinya masih lebih ringan di sisi Allah ketimbang terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa paksa seperti itu. Karena ini membuang ngeri kita lihat dari berita ini. Hampir tiap hari ada apa? Pembunuhan. Sehingga kalian kata orang silahkan. Sekarang kaget kalau sudah ada pembunuhan ini. Biasa saja. Saking sering biasa. Kasar protein sesat, yudhidhul sesat. Seringnya seorang itu menghilangkan rasa. Kalau sudah sering, tidak hilang rasa. Bahkan ngeri kadang-kadang itu seorang istri bingung suaminya, suami bingung istrinya, anak bingung orang tuanya, orang tua bingung anaknya, sama-sama sekarang. Udah gitu ngeri-ngeri lagi, ada yang dari tong-tong, ada yang dari bapak. Mau bila-bila. Yang nyari paling lagi kadang-kadang cuma masalah sepele. Kayak kemarin tawuran antara Persib Bandung sama Persija. Atas dasar apa nyawa seorang harus mati hanya gara-gara bola? Padahal tadi hancur dunia beserta isi itu lebih baik ringan dari pada perempuannya nyawa seorang. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan ini dan disebutkan bahwa besok orang yang dibunuh nanti akan menenteng kepala pembunuhnya dan masih bersimbah dengan darah. Lalu kemudian dia mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, sal hadza min al-matal." Ya Rabb, ya Allah, tanyakan pada orang ini, kenapa dia membunuh dulu? Atas dasar apa dia membunuh? Jadi hukum asal masalah nyawa, hukum masalah darah ini adalah haram, tidak boleh kita gegabah. Nah, kalaupun memang dia melakukan hal-hal yang menghalalkan darahnya, itu pun kita serahkan kepada yang berhak, yaitu kepada pemimpin. Enggak kepada semua, karena belum tentu terbukti. Kayak ada kasus di mana Bekasi atau apa itu, yang katanya
mencuri paling apa? Mencuri masjid sampai kemudian dihukum riba rame-rame dibakar mati. Ini ngawur dalam penerapan dan Islam gak boleh seperti ini. Ya, seperti ini kita tahu. Satu, ini pembunuhan. Ya, belum tentu terbukti. Yang kedua, ya, main hukum sendiri tidak diserahkan kepada pemimpin yang berperan. Yang ketiga, menghukumi dengan membakar. Enggak boleh. La yu'adzibu bil mithli ma lam yunzar. Tidak boleh menghukum dengan api kecuali Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi nanti malah menjadikan ya, kalau masalah itu istrinya lagi hamil dan sebagainya. Dhalim kepada Allah. Selanjutnya hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jaw, hendaknya dia memuliakan tangan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan ya tamunya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat dari Muslim. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah ini. Pertama, hubungan erat antara akidah dan akhlak. Perhatikan dengan hadis ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini akidah. Hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam, ini akhlak. Yaitu hendaknya kita mengucapkan yang baik. Hendaknya memuliakan tamu, hendaknya memuliakan tetangga, ini akhlak. Tapi semuanya didahului dengan apa? Akidah. Kalau kita ingin akhlak yang baik, mulailah dengan apa? Membenahi akidah, iman, terbaik. Dan ini tidak bisa disesat. Makanya kalau kita belajar akidah, hendaknya membuahkan akhlak yang baik. Ya, jangan sampai kita belajar akidah, khatam beberapa kitab akidah, tapi akhlak kita rusak, sejat. Ya, tidak ada faedah. Ya, berarti belajar akidah kita masih kosong, kering. Ya, akidah yang baik akan membuahkan akhlak yang baik. Dan di sini digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dan ini sering dalam Al-Quran maupun dalam hadis dikaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah SWT itu menjadikan kita semangat melaksanakan perintah-perintah. Sedangkan iman kepada hari akhir ini menjadikan kita semangat meninggalkan larangan-larangannya. Iman kepada Allah menumbuhkan roja, cinta, mengharap. Dan iman kepada hari akhir menunjukkan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua di antara faedah penting adalah ya, kaidah dalam berbicara. Hendaknya mengontrol lidah kita. Jangan berkata kecuali yang baik. Yang diridhoi oleh Allah. Dan tidak menutupi masalah orang lain, mendolimi orang lain. Makanya kata para ulama, sebelum kita berbicara, pikirkan empat hal. Andai saja kita sebelum ngomong, mikirkan empat hal saja. Ya. Yang pertama, pikirkan niat kita. Niat kita ngomong ini baik apa enggak? Karena setiap hal tergantung kepada niat. Yang kedua, teliti ucapan tersebut baik apa enggak, khairan apa tidak. Faliyatul khairan baik atau enggak. Ini diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, atau malah dimurkai oleh Allah. Ya. Imam Syafi'i pernah ditanya suatu masalah, kemudian dia diam. Ketika dia ditanya, kenapa Anda diam? Saya lagi mikirkan, ngomongnya baik atau enggak. Ini lagi mikirkan. Baik, yang ketiga, yang perlu kita perhatikan juga adalah tutur kata kita, lembut atau kasar. Kadang itu omongannya baik, tapi kalau nyampaikannya itu dengan kasar, jadinya apa? Jelek. Nyuruh orang sholat, bagus nyuruh orang sholat,
Tapi kalau sambil bentak, ya, akhirnya apa? Gak bagus. Makanya dianjurkan dengan tersebut. Fabima matim minum lillalala. Dengan Allah, hendaknya kamu apa? Lemah lembut. Walaupun terfadhon baliri terlebih bila fadhil. Karena kalau kasar, keras, orang berbubar dari kamu. Kita sampaikan dengan lembut aja belum tentu apa? Nerima. Apalagi disampaikan dengan kasar, kabur. Ya, baik. Yang terakhir adalah hendaknya kita memperhatikan dampaknya. Kalau kita mengatakannya mungkin ucapannya bagus, lembut, tapi perhatikan juga dampaknya. Ini kalau saya omongkan menimbulkan manfaat atau malah menimbulkan mafsadah. Ya. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Kata sahabat Ibnu Abbas, innamal fitnatu lisan. Fitnah-fitnah itu berawal dari apa? Lisan. Dan Nabi pernah bersabda, aksaru khotaya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisan. Ya, insyaallah. Para ulama salaf dahulu ketika mereka di zaman-zaman fitnah itu sedikit ngomong. Sedikit-sedikit. Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu. Berbeda dengan kita sekarang, zaman fitnah malah banyaknya ngomong. Ya, banyaknya ngomong. Dan ini menunjukkan kejadian. Ya, menunjukkan kebutuhan. Baik. Selanjutnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki rajulan. Di sini enggak disebutkan namanya. Ini dalam ilmu usul hadis namanya istilahnya mubham. Mubham. Wa mubhamun nafihi rawin lam yusab. Kata Abu Hurairah, mubham itu adalah kalau ada seorang rawi yang tidak disebutkan apa namanya. Ini kan enggak disebutkan namanya siapa ya. Yang penting rawinya seorang laki-laki. Tapi ini enggak masalah, tidak menodai keabsahan suatu hadis. Karena mubhamnya di sini di dalam mata. Ya, bukan di sana. Tapi di mata, di isi hadis. Maka tidak di mata. Ya. Nah, matan itu isi sih. Ini kan sudah tulisannya matan arba'in min nawawi itu isi. Matan bukan mantan. Bedakan. Ada seorang ustaz nanya ma wal matan pada seorang santriwati apa itu matan dari kesaksian dari matan. Ya, matan itu adalah orang yang dulu sama kita. Ya, maka ustaznya menjawab dzaka mantan ya ikhti. Itu mantan tapi bukan matan. Jadi beda antara matan sama mantan. Baik. Berikanlah wasiat kepadaku. Qala la tahdhab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran. Dia mengulang lagi. Ya Rasul, kasih saya wasiat. Maksudnya dia ingin wasiat yang baik, cuma kita tok gitu kan. Qala la tahdhab. Nabi tetap mengatakan apa? Janganlah kamu marah. Rawahu Bukhari. Hadis ini disiasi sangat. Kenapa? Karena sesungguhnya susah itu berawal dari orang-orang itu marah, enggak bisa menahan emosi. Ya, orang kalau sudah marah, tangan mulai nampak. Ya, panci ciri mulai terbangan. Kalau kamu sudah marah, ya, bahaya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini wasiatnya sangat apa? Singkat, padat dan ringan. Jangan marah, karena marah adalah sumber kerusakan. Dan orang biasanya kalau sudah marah, ngomongnya sudah melantur. Bahkan yang sering terjadi, perceraian itu terjadi ketika dalam kondisi apa? Emosi. Nanti kalau sudah ada baru bisa. Ya, setelah ada anak, saya dapat mencari saya. Penyesalan selalu di belakang. Kalau
takut di depan namanya mendaftar. Setelah selesai baru nyesel deh. Kenapa? Karena dia nggak bisa menahan emosi. Makanya di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk bisa menahan emosi. Maksud di sini bukan berarti kita nggak boleh marah sama sekali, bukan. Karena marah itu suatu hal yang biasa. Bahkan ada marah itu terpuji. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah biasakan diri kita bisa menahan emosi. Dan kalaupun marah, maka ya, hendaknya kita menguasai diri kita. Jangan melampiaskan kepada hal-hal yang tidak pantas. Wal kadhimina wal kafina innas wallahu yuhibbul mursalin. Orang-orang yang bertakwa itu sifatnya apa? Orang yang bisa menahan emosi dan suka melakukan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini akhlaknya orang-orang yang bertakwa. Pernah dikisahkan ada sudah seorang ulama, Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq. Ini salah satu seorang ulama. Dia punya budak, bikin jengkel, bikin dia marah. Bikin tak budaknya. Dibacakan ayatnya tadi. Karena ini ulama itu dibacakan Al-Qur'an. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan emosi. Akhirnya kena cacat sama dia, dan saya tahan emosi. Wal afina minnas, suka maafkan. Ya udah saya maafin dia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya udah saya merdeka kan kamu nama Allah. Allah. Ya. Coba kalau gitu. Kan kita nggak bisa menahan emosi. Dikisahkan Imam Ibnu Abdilhadi itu murid biasa yang Islam ini pernah debat sama salah seorang, ya, pernah debat. Beliau kemudian mengatakan, ini pendapat saya, ini dalil saya. Lawan debatnya emosi sampai meludahi Imam Ibnu Abdilhadi. Mukanya tanya. Tapi Imam Ibnu Abdilhadi dalam hal-hal itu tetap senyum, nyantai. Dia mengusap budaknya orang tadi, ya, dari wajahnya, dan tetap mengatakan, ini pendapat, ini dalil, mana dalil? Insyaallah akhlaknya pada Imam Ibnu diludahin, tapi tetap apa? Sabar. Coba kalau kita, jangan tahu. Ya, kan gitu. Ulang-ulang cara yang bisa seperti terutama kalau sudah masalah sudah kita sering kali kalau debat itu pengennya yang pokoknya menang. Kalau ulama dulu kita bilang ya yang penting adalah mana yang benar itu yang tidak ikut, bukan membela mencari apa kemenangan, tapi hendaknya bagaimana mencari kebenaran. Nah, selanjutnya Nabi Allah Sajjad bin Husain radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya, fa idza qataltum fa ahsinu al-qatl, kalau kalian yang bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya membunuh mereka ya, seperti kisos, raja dan sebagainya, itu bunuhlah yang baik-baik. Ya, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau kalian menyembelih, yakni menyembelih hewan, fa ahsinu dzibha, perbaikilah cara menyembelihnya. Wal yuhibbu ahadukum syahwatahu wal yuridu bihi tahu, hendaknya antara kalian menajamkan pisaunya jadi ketika akan menyembelih, wal yurih dabi'atahu, dan menyenangkan, mempermudah hewan sembelihannya. Jadi banting banting, ya. Jangan injek injek itu sebagaimana. Wah mau nyembelih apa namanya sapi misalkan 10 orang numpak di atas tas, ya termasuk penyiksa. Ya termasuk penyiksa. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita yaitu faedah penting yaitu kewajiban untuk berbuat baik.
ihsan, dan ihsan itu ada dua macam. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihsan kepada sesama manusia dan tadi. Antam berdoa kepada Allah kan? Berbuat baik kepada orang yang kita beribadah ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan yang kedua adalah ihsan kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama, bahkan bukan hanya kepada manusia saja, kepada hewan, kepada tumbuhan. Islam ini ada agama yang mata lillahi. Makanya kalau kita menerapkan agama Islam, kita pun akan didoakan oleh hewan-hewan. Ya, para penuntut ilmu itu didoakan oleh semut-semut, didoakan oleh ikan-ikan di laut. Kenapa? Karena orang penuntut ilmu itu mereka sayang kepada lingkungan, sayang kepada sesama manusia, ya, sayang kepada binatang, ya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita sayang, ihsan kepada yang. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengabarkan ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Ismail diampuni dosa-dosanya karena dia menolong anjing yang kafir. Kita harus berbuat baik, walaupun itu kepada binatang, terutama kucing. Sama kucing. Udah nyari-nyari bekas kotor sisa-sisa, udah kipan tangannya, masya Allah. Ya, ditanam, disiram, dipusir, sama kucing. Padahal yang dia cari cuma apa? Sisa-sisa. Kenapa kita nggak berbuat baik kepada binatang? Ya, nasib yang dia makan. Ya, saya kepada binatang. Tapi jangan juga berlebihan kepada binatang, kayak orang-orang kafir. Ya, anjingnya, ya, punya kamar khusus, pembantu khusus, ya, pagi-pagi udah mandi anjingnya, biasa di mana, ya. Bahkan pernah di Amerika ada orang mewariskan semua hartanya untuk anjing. Ini berlebihan. Hanya kalau di sana itu. Ya, di tanah-tanah kafir ada sekolahan untuk anjing, ya, polisi khusus untuk anjing, ya. Nah, selanjutnya, An-Nabi Dharin Jundub ibn Junada wa Abi Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal dari sahabat Abu Dhar Jundub ibn Junada dan Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal. Jadi yang meriwayatkan dua sahabat, ya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun kamu berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah dosa dengan amal kebajikan, niscaya amal kebajikan tersebut akan menghapus dosa-dosa. Wa khaliqin nas bihudin hasanah, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, masyaallah. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Tiga wasiat yang sangat penting. Pertama, wasiat taqwa. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini takwa. Ya. Dan banyak keutamaan-keutamaan dari takwa. Tapi ingat, takwa bukan hanya sekedar dalam kata-kata. Saya namanya takwa itu banyak. Masjid-masjid takwa, majelis taklim namanya takwa, sekolah takwa, pondok takwa. Ya. Baju takwa, bahkan ada tahu-tahu takwa. Baik, yang paling penting itu bukan nama, yang paling penting prakteknya. Banyak orang saya wasiatkan kepada diri saya pribadi untuk bertakwa, ya, tapi ternyata dia enggak bertakwa. Yang paling penting prakteknya. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, iringilah dosa dengan amal kebajikan. Yang namanya manusia pasti banyak apa? Salahnya. Kullu bani adama khata'a wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap
orang manusia ini pasti banyak salah, bukan cuma pernah salah, banyak salahnya. Khotoh itu sih kok berbalap dengan dosa, banyak salah. Kita ini banyak dosa, siang malam kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah kalau kita sudah salah, iringilah dengan amal kebajikan, karena amal kebajikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'ah. Sungguhnya amal-amal kebajikan itu bisa mengubur, bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya. Baik. Yang ketiga, ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi tadi wasiat takwa itu hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Ya. Banyak berbuat amal setelah kita berdosa itu adalah untuk diri kita sendiri, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Menggauli manusia dengan akhlak yang baik, ini hubungan antara manusia dengan orang lain. Karena kita makhluk yang sosial, harus berhubungan dengan orang lain. Enggak mungkin kita hidup sendiri, ya. Pasti berhubungan dengan orang lain. Maka akhlak yang baik ini masalah yang sangat penting. Pernah Rasulullah bertanya, ya, amal apa yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga? Jawab Nabi, dua. Taqwa kepada Allah khususnya. Akhlak, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini yang banyak dimasukkan ke manusia ke surga. Dan akhlak yang baik itu ada tiga. Sebagaimana kata Imam Ibnu Bara, badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh. Itu kalau kita terapkan berarti akhlak sampean bagus. Yang pertama adalah badlun nada. Berbuat baik sama orang lain. Berbuat baik sama orang lain. Dengan tutur kata kita, dengan harta kita, dengan anggota badan kita. Kalau ngomong yang baik, suka membantu itu, membahagiakan orang lain. Khairun nas fa'uhum, dengan sebaik-baik manusia yang lebih bermanfaat bagi. Yang kedua, kaful adha, tidak menyakiti manusia. Baik dengan tutur kata kita, omongan yang menyakiti. Atau berbuat zalim dengan tangan kita, ngambil harta orang. Dan kalau ketemu sama orang itu apa wajahnya, Pak? Senyum berseri-seri. Ya, begitu. Senyum kepada saudara adalah saudara. Maka jangan pelit-pelit itu saudara. Karena gigi kita enggak tahu. Nah, selanjutnya An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, saya pernah di belakang Nabi, maksudnya dibonceng sama Nabi. Bonceng sama Nabi. Bahkan ada buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Manda namanya Ardaful Nabi, sahabat-sahabat yang pernah dibonceng sama Nabi. Ada 30 sahabat yang pernah dibonceng sama Nabi. Itu keistimewaan. Ya, kalau pernah dibonceng sama Nabi. Sampai Nabi sampai pernah dibonceng oleh Raja Salman bin Abdul Aziz. Mungkin enggak bisa lupa dengan sosok itu. Ya. Nah, faqala, maka Nabi SAW menasihatkan ini sambil bonceng sahabat Ibnu Abbas, dia nasihat. Masya Allah. Ya, ini pelajaran penting juga bagi kita, ya. Kita sama anak bonceng sepeda motor misalnya, itu bisa kita sakit yang nasihat. Bahkan kata para ulama tarbiyah, ya, ada tiga waktu yang sangat cocok untuk menasihati anak. Satu, pas jalan-jalan sama anak. Ya, bonceng sepeda motor. Nasihatin anaknya tolong. Ya, seperti dalam hadis ini. Yang kedua, saat makan. Makanya usahakan makan bersama dengan anak. Jangan sendiri-sendiri. Ya. Jangan pisah-pisah anak-anak itu saat ini. Seperti Rasulullah pernah menasihati Umar bin Khattab, wahai anak, ya, makanlah dengan tangan kananmu, bacalah bismillah, makan yang diperkenankan pas makan. Yang ketiga, pas anak sakit, karena sakit itu biasanya manja dan mengharapkan perhatian kita. Ya, tiga waktu itu. Jadi menasihati anak itu enggak mesti seperti kayak ustaz menasihati ini atau seorang guru. Ini yang kamu lihat dari Allah. Dikumpulkan semuanya. Amma Bapak. Gak mesti. Gak harus seperti itu. Kadang-kadang kalau serius seperti itu malah gak nyantol malah. Ya. Ini dengan nyantai-nyantai. Baik.
yang bulan wayang kecil. Karena sahabat Ibnu Abbas itu masih kecil sekali. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal dunia, Ibnu Abbas itu baru kita. Ini masih kecil, tapi subhanallah. Beliau ini apa? Banyak meriwayatkan hadis. Ya, sampai-sampai Nabi pernah mendoakan dia, Allahumma faqihhi fi dini wa 'allimni min fadlika. Pintar kan ini ya. Doanya Nabi biar bisa baca. Sampai pernah beliau tidur di kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang bibinya beliau, Maimunah, itu istri Nabi. Untuk melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sholat malam kan enggak bisa, kalau di masjid bisa dilihat. Tapi kalau di dalam rumah enggak bisa. Kayak baik, saking semangatnya sholat beliau bermalam sama Rasulullah SAW. Ya, hadis yang panjang yang sampai kemudian dibukukan oleh seorang ulama, ada buku namanya 100 faedah dari kisah sahabat Ibnu Abbas yang bermalam sama Nabi SAW. 100 faedah. Ya, baik. Ya bulan, wahai anak kecil, ini biar perhatian. Anak kecil itu kadang-kadang harus difokuskan dulu. Apalagi sekarang banyaknya anak nggak perhatian. Kita ngomong dia nya nggak gembris kita. Kenapa? Asik sama bibinya. Ini alim nikah kali ini. Saya akan mengajari kamu beberapa kata. Nggak banyak-banyak. Makanya kalau mengajari anak jangan samakan dengan mengajari orang dewasa. Ya. Taufik bagi menjadi titik. Bubuhi ya, asma dan sesuatu. Ya, dalilnya, nah pasti seperti ini. Kalau kamu sama anak cici, pertama, ya, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah SWT, niscaya Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tuja, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di depan. Ya, kalau kita menjaga syariat Allah, menjaga perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjaga kita, bahkan dari mana bahaya. Siapapun yang nyentuh kaku badannya, maka Allah menjaga, menjaga keturunan kita, menjaga kesehatan kita. Ya, makanya salah satu kiat supaya kita itu kuat sehat adalah bertakwa dengan Allah. Ada seorang umurnya 120 tahun, seorang ulama, tapi dia masih kayak hidup. Ya. Ketika ditanya apa rahasianya, dia mengatakan sejak kecil saya menjaga badanku dari keharapan. Maka sekarang Allah akan menjaga badanku dari penyakit-penyakitnya. 120 masih kecil. Ya. Sekarang banyak ya. Ya. Belum 60 tahun sudah lah sakit-sakit. Karena kebanyakan adalah dosa. Ya, kebanyakan dosa. Nah, idza sa'alta fas'alillah. Bahkan dulu pernah ada salah seorang sahabat ya. Ketika tenggelam terdampar ke namanya Safina, terdampar ke laut, pinggir laut. Kemudian setelah itu ketemu sarang singa. Hadisnya sahih. Ya. Ketika dihampiri oleh singa, dia mengatakan, "Ya Allah, kalau sebuah singa karena sesini dan Allah Rasulullah, saya sahabatnya Rasulullah, saya sahabatnya Rasulullah. Singa tidak jatuh makan, dia malah dituntun sama singa, ditunjukkan jalan. Begitu orang yang ini akan dijaga oleh Allah SWT. Ya, coba kalau kita dideketi sama singa, yuk ngomong. Nah, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, minta hanya kepada Allah. Nah, ini nanamkan tauhid yang penting deh. Sama anak-anak kita tanamkan tauhid. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Wa alam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya umat ini seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan, dituliskan oleh Allah. Wa in istama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qadaba Allahu 'alaihi. Dan jika mereka bersatu untuk membahayakan dirimu,
Ya, mereka tidak akan membahayakan dirimu kecuali dengan yang telah ditakdirkan ditetapkan oleh Allah. Rufi'atil aqlal wa jazzati as-sufuf. Pena sudah diangkat dan sufuf, ya, tulisan-tulisan ini telah kering. Ya, tidak bisa diubah lagi. Jadi yang ditanamkan adalah kita tergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dalam riwayat yang lain, ihfazillata tajidu aman. Jagalah Allah niscaya kamu akan mendapati Allah di depan. Ta'arraf ila Allahi fir raha. Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Jagalah Allah SWT di depan. Ya, kenalah Allah di waktu nyantai, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu di saat apa? Syiddah, di saat susah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li usibaka. Ketahui bahwa apa yang meleset dari kamu tidak akan ya menimpa diri. Jadi enggak akan ditakdirkan kepada kita, yang akan menimpa kepada kita. Wa ma asabaka lam yakun li usibaka. Dan apa yang ditakdirkan menimpa kita maka enggak akan meleset dari kita. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun li usibaka. Bahwa pertolongan itu bersama kesabaran. Wa anna farajana akar. Dan bahwasanya apa namanya? Al-faraj, al-faraj itu pertolongan. Ya. Kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna al-usri yusra. Dan bahwasanya di balik kesusahan pasti ada apa? Kemudian. Baik. Dari sini memberikan kepada kita kaidah tadi. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Kalau kita menjaga Allah SWT, maka Allah pun akan menjaga kita semuanya. Kalau kita tidak menjaga Allah, menjaga syariatnya, maka kita pun tidak akan dijaga oleh Allah SWT. Baik-baik. Insyaallah akan kami lanjutkan pada sesi selanjutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.